Cobain batagor dan ketoprak yang ada di Malaysia tuh gimana guys ya, rasanya aku penasaran banget guys. Jadi saya lagi di Kang Ujang yang ada di Jalan Coki Kuala Lumpur ya guys. Dan Kang Ujang ini menyediakan makanan khas Bandung dari Indonesia loh guys. Jadi kalau orang-orang Indonesia yang ada di Malaysia ini bisa makan di sini guys, karena yang buat itu orang-orang Indonesia loh guys. Dan ini aku pesan ketoprak dan batagor ya guys. Dan sekarang aku nyobain batagornya dulu. Batagor ini merupakan hidangan Sunda dari Indonesia loh guys. Dan saus kacang yang ada di sini rasanya gurih pedas dan ada tambahan bawang goreng yang renyah banget loh guys, sumpah. Lalu pangsit ikan goreng yang ada di sini bener-bener berasa banget, tak ada rasa tepungnya sama sekali guys. Approve guys. Dan sini aku akan nyobain ketopraknya dulu guys. Dan ketoprak ini merupakan hidangan vegetarian dari Jakarta, Indonesia yang terdiri dari irisan tahu goreng dan lontong loh guys. Dan lontongnya di sini guys bener-bener lembut banget guys. Aku suka banget perpaduan bihun dan kacang yang ada di sini loh guys. Sekian lama udah gak makan masakan Indonesia, bener-bener puas banget aku guys. Dan ini guys, kalau kalian ada rekomend tempat makan di Malaysia boleh komen di bawah ya guys. Thank you for watching.